ataupun delta E dalam formula kamu adalah dalam unit joule. Alright, unit dia mesti adalah joule. Okay. And then, sebelum saya masuk juga formula, kita ada benda yang saya nak kamu ingat adalah RH. RH ada dua value kat sini. RH pertama adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Yang ni adalah RH yang kita guna kalau kita cerita pasal energy ataupun yang kita ada kat atas, your E ataupun your delta E. That is the RH yang kita guna. RH satu lagi? Darab 10 kuasa? 7. Yang ni kita guna bila? Lambda. Alright, bila kita cerita pasal lambda, yang tu yang kita akan guna. Okay, alang-alang ada lambda kat sini, just a kind reminder, lambda yang kamu ada dalam formula. Lambda mesti duduk dalam meter. Dan seperti yang kamu tahu, lambda suka dalam nanometer. Betul? A bit of conversion kat sini. Macam mana nak tukar nanometer kepada meter? Macam mana nak tukar meter kepada nanometer? Anybody? Darab 10 kuasa 9 adalah daripada nanometer ke meter atau meter ke nanometer? Meter ke nanometer. Yang ni adalah, sorry. 10 kuasa 9 adalah meter ke nanometer. Kalau terbalik bermakna darab 10 kuasa negatif 9. Okay, jangan terbaliklah kat situ. Okay. And then, meter, nanometer, okay. Next yang saya nak, yang ni penting. Okay, next yang kita nak, N. N dalam formula kita akan jumpa banyak N. Kita akan ada N1, kita akan ada N2, kita ada N initial, kita ada N final. Betul? Your N over here adalah energy level. Okay, that is your energy level. Make sure kamu tahu benda ni. Alright, next. Kita ada 8 formula, Sesa. 7. Okay, kita ada 7 formula. Yang saya nak kamu tengok formula tu dan saya nak kamu tahu bila masa nak guna. Berdasarkan soalan, of course. Okay. Just a kind reminder guys, soalan takkan bagi formula. Formula kena hafal, dalam exam formula tak diberi. Kan penyelah subjektif tadi tu, dia ada bagi juga basic formula yang kat depan tu. Basic formula is what? Jadi untuk objektif ni dia tak bagi langsung. Dia yang kat depan sebelum ni kita bagi bukan basic formula. Yang kita bagi adalah table of atomic mass dengan proton number dengan list of constant, betul? Kita tak pernah bagi formula dalam kimia. List of constant sahaja. Kita hanya bagi list of constant. Bermakna kalau kamu tak nak hafal RH value dan kamu boleh tak hafal. Tapi kita tak bagi apa-apa formula. I don't think so. Okay. Alright, so make sure kamu kena hafal lah. Alright, bila masa nak guna formula pertama saya kat sini, perasan tak dia hanya cerita pasal satu N? Yeah. Okay, the trick adalah dia hanya ada satu N. En equals to negative RH1 over N squared. So benda pertama, RH value yang kita akan guna kat sini adalah 2.18 times 10 to the power of negative 18 sebab dia cerita pasal energy. Betul? Dan sayang, when do I use this formula? When electron is not moving. Alright, bila elektron tak bergerak ataupun elektron static pada satu tempat at one energy level. Dia tak bergerak, dia duduk static dan dia duduk tetap pada satu energy level. That is the time we use this formula. Sebab N saya ada satu je. Sebab N saya ada satu je. Alright, elektron saya tak bergerak setakat ni. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, tengok kat equation 2 kat bawah ni. If you look at these two equation kat bawah, yang pertama saya ada delta E, saya ada RH, N initial and final. Okay? So, disebabkan dia adalah delta E, so RH sekali lagi 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. So, sekarang saya ada dua N saya. Saya ada N initial, saya ada N final. Betul? Elektron bergerak tak? Electron moving. Electron is moving. Okay. Bila electron is moving bermakna saya ada N initial adalah sebelum. Your N final saya adalah selepas. Okay. Alright. So kalau saya kata my electron drop
elektron jatuh. Kalau elektron teacher sekarang adalah drop from n equals to 3 to n equals to drop from n 3 to n 1. Katakan. Siapa initial saya? N3. N3 akan jadi n initial sebelum. Betul. Selepas jatuh n final. Itu maksud dia. Okay, that is your initial and final. Make sense? Okay, so electron sekarang bergerak. Yang ketiga, look at your formula next to each other over here. Perasan tak formula lebih kurang sama? Apa yang beza? Lambda. Daripada delta E sekarang kita bincang pasal wavelength. Dan ada juga beza sayang. Nampak tak tadi adalah N initial and final. Sekarang adalah N1, N2. Tapi yang sama adalah elektron saya bergerak atau elektron saya static. Electron is still moving. Sebab saya ada dua N. So bila kamu baca soalan dan soalan tanya calculate the energy of the electron when electron moving blah blah blah. Straight away delta E yang bergerak. Ataupun kalau soalan kata electron is dropped from blah blah blah, calculate the wavelength. Electron tengah bergerak. So yang ada dua N. Okay. Beza formula ni yang paling ketara adalah tadi cerita pasal energy, sekarang cerita pasal wavelength dalam meter. So RH value akan berubah jadi 1.097 times 10 to the power of 7. Betul? Dan yang paling ketara, apa maksud N1, N2? Adakah sama dengan N final, N initial? Tak. Final dengan initial kita kena tahu dengan jelas dia bergerak dari mana ke mana. Tapi N1 dengan N2 kita tak payah tahu dia bergerak dari mana ke mana pun. Tapi kita hanya perlu tahu N1 kena sentiasa lebih kecil daripada N2. So katakan kamu dah tahu dia akan bergerak di antara 4 dengan 3. Saya tak perlu tahu dia jatuh dari 4 ke 3 atau dia naik daripada 3 ke 4. Tapi kalau saya tahu dia bergerak di antara 3 dengan 4, straight away N1 adalah 3, N2 adalah 4. Nampak? So saya tak perlu tahu sangat dia bergerak dari mana ke mana. Saya hanya perlu tahu dia bergerak antara mana. Dan kita boleh tahu N1, N2. Dan tak boleh terbalik. Okay, tak boleh terbalik. So, formula kenapa seperti yang saya cakap. Tiga formula ni saya rasa yang paling pening. Betul? Kalau formula yang ada satu N bermakna dia tak bergerak. Elektron kamu static. Yang ada dua N bermakna elektron kamu bergerak. Okay, yang itulah N. Next. Bila masa nak guna formula ni? Bila soalan cerita elektron bergerak bla 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 semua benda tapi dia tak cerita elektron bergerak dari mana ke mana, dia tak bagi tahu langsung N. Dia hanya bagi tahu elektron jatuh atau elektron naik dan menghasilkan tenaga berapa. Dia hanya bagi tenaga, only mention energy. Bila dia hanya cerita pasal energy, then kita akan guna formula ni sebab saya tak ada N. Saya tahu elektron saya jatuh dan hasilkan tenaga banyak mana. Saya tahu elektron saya naik dan ambil tenaga banyak mana. Tapi saya tak tahu dia bergerak jatuh tu dari mana ke mana, naik tu dari mana ke mana. Dia tak bagi tahu, dia hanya bagi tahu elektron saya jatuh bebaskan tenaga banyak ni. So kita guna formula yang hanya cerita pasal tenaga. Okay, kita tak ada N kat sini. Make sense? Alright, yang ni simple, yang ni senang je. Tiga ni. Tiga ni macam main puzzle tau. Tiga formula ni dia macam main puzzle. Tiga formula ni again kamu kena hafal. Alright. Kita bagi value constant sikit kat sini. Your H is a constant. H is a Planck constant, betul? Okay. Over here Planck constant. Alright. Your C is a speed of light. Okay. Ada tak lagi yang lain constant tak ada? Alright, Planck constant berapa? 6.0? Sorry, 6.6. Dalam buku memang 6.63 je. 2.0 je. 2.0 je. Dalam tu? 6.6. I think I will use this. Times 10 to the power negative 34. Betul? Alright. Kenapa saya guna yang ni? Yang ni adalah yang akan diberi dalam list of constant. 6.63 tak salah. Tapi disebabkan dalam exam nanti bila dia bagi list of constant, dia akan bagi 6.6256. Dan kita akan guna yang ni lah. Okay, lebih tepat.
6.6256 is a constant. Yang ni tak hafal boleh, hafal pun boleh. Speed of light, 3 darab 10 kuasa 8. Okay, yang ni semua orang tahulah. So, bila masa nak guna formula ni? Bila kamu ada energy tapi soalan tanya frekuensi. Dia tak mention pasal N apa-apa. Bila dia bagi energy, katakan untuk formula ni, dia bagi energy tapi dia tanya pasal frekuensi. Angguna formula ni, betul? Ataupun vice versa sayang. Ataupun dia bagi frekuensi, dia tanya pasal delta E. Kita guna formula ni. Betul? Alright? Sebab tu saya kata dia macam main puzzle way ni. Hang kena depends on apa yang saya nak dengan apa yang soalan bagi. Contohnya ni. Puzzle adalah antara frekuensi dengan wavelength. Tadi adalah antara frekuensi dengan energy. So sekarang dia tak tanya pasal energy. Dia bagi frekuensi. Dia bagi frekuensi. Lepas tu dia tanya pasal lambda. Alright? Perlu tak guna formula yang ada delta E? Tak payah. Saya carilah formula yang cerita hanya pasal frekuensi dengan lambda. Nampak? Okay. Dan sama juga kat sini, bila saya ada, terbalik je. Kalau dia bagi lambda dan dia tanya pasal frekuensi. Okay. Similar thing. Alright. And dua, bukan dua, yang ni. Yang ni, yang ni. Dua ni. Perasan nak dua ni ada frekuensi. Dan perasan nak frekuensi tak duduk dalam mana-mana formula kat dalam. Betul? So the moment soalan bagi frekuensi atau the moment soalan tanya pasal frekuensi. Dua-dua lah. Alright. Dia bagi atau dia tanya. Sayang, mana-mana formula ni. Dan macam mana saya nak tahu saya nak pilih yang delta E ke saya nak pilih yang C over lambda. Tengoklah. Kalau partner dia adalah delta E, kita pilih delta E. Kalau pada masa yang sama soalan tanya pasal frekuensi tapi yang kita cari adalah lambda, gunalah yang lambda. Alright, tapi saya just nak tekankan satu benda. Kita tak ada frekuensi kat formula lain. Formula frekuensi dalam dua ni je. Alright, orang lain tak pegang frekuensi. And then last but not least, yang ni bila masa nak guna? Rasa-rasa? Energy dengan lambda. Betul? Contohlah, saya dah kira delta E kat sini. Saya dah guna formula ni, saya kira delta E. Panjang gila, saya dah dapat delta E berapa. Lepas tu soalan yang sama, dia tanya pasal lambda. Ha, nak guna ke balik formula yang panjang ni? Tak payah, saya dah ada delta E betul. Lepas tu soalan tanya lambda. Nampak? So, formula panjang tak payah guna, dia ulang-ulang tak berhenti tu. Boleh, tak salah nak kira balik guna 1 over lambda. Tak ada masalah, betul. Panjang je. Okay, panjang je. Tak ada isu. Okay, so just a kind reminder again, delta E semua adalah dalam joule, lambda semua adalah dalam meter. Boleh? Okay, soalan? Soalan yang duduk kat bilik? Tak ada, miss. Okay, tak ada, miss. Alright, kalau tak ada, ni soalan saya ni. Okay, sebelum tu. Aneh. Sebelum masuk soalan yang ni penting. Any problem with the line spectrum? Okay. Boleh tentukan Lyman, Balmer, Paston, Brackett, Kifan? Okay. Kenapa still keluar masuk tak berhenti? Okay. Saya bagi conclusion sikit sebelum saya terang. Kita ada nama-nama series ni sayang. Dan nama-nama series ni hang kena hafal. Lyman siri, Balmer siri, Paston siri, Brackett siri, Pifan series. Dan beza dia sebenarnya adalah pada end final. Bermakna elektron kamu jatuh. Bila kamu elektron kamu jatuh dalam Lyman series, end final mesti satu. Okay? So tak kisahlah dia jatuh dari mana. Katakan that is my Lyman series. Nampak tak semua orang kena jatuh kat end sama dengan satu. Okay? Tak kisahlah dia jatuh daripada N2. N2 jatuh kepada N1. N3 jatuh kepada N1. N4 jatuh kepada N1. N5 jatuh kepada N1. The moment dia jatuh semua kepada N1, bermakna dia adalah Lyman series. So kalau Lyman series, N final mesti 1.
Dan saya kata N final mesti satu. Adakah saya kisah N initial dia berapa? Betul. 7 jatuh 1, 10 jatuh 1 tetap adalah alignment series. Okay. Next. Hello. Okay. Sorry ya. Saya takut hospital call sebab mak saya tak berapa sihat. Okay. Baby ah. Bauma. Okay. Kalau tadi Lyman series ada N sama dengan 1, Bauma series N final straight away sama dengan 2. Okay. And sambung. N final untuk Pascal series 3, N final untuk bracket series 4, N final untuk Pifan series 5. Sama macam cerita Lyman tadi. Kalau alignment adalah tak kisah dari mana, janji jatuh 1. Untuk Bauma, tak kisah dari mana, tapi jatuh 2. Same thing over here. Dan dia takkan sampai pada N sama dengan 1. N sama dengan 1 ada, tapi dia takkan sampai. N sama dengan 2 duduk kat sini. Bauma series adalah apabila semua orang tak kisah dari mana, jatuh ke atas N sama dengan 2. That is my Bauma series. Okay? Yang ni penting. Therefore, you come across this thing. Nampak? So, yang warna merah kamu kat sini adalah Lyman series kita tadi. Sebab semua jatuh kepada N sama dengan 1. Pakcik ni semua jatuh pada N sama dengan 2. That is your Bauma series. That is your Pascal. That is your bracket. Alright, kamu bertuah sebab kamu jawab objektif, kamu tak payah tahu nak spell macam mana. Last but not least, Pifan. So your Pifan adalah apabila N sama dengan 5, kamu nampak N sama dengan 5, semua orang jatuh ke N sama dengan 5. That is your Pifan series. Ada isu? Alright. That means, bila masa kita nak guna benda ni? Soalan boleh kata electron drop and form a line. A line in, let's say, Pascal series. Alright. So bila dia kata electron drop and form a line in Pascal series, bermakna N final electron tersebut berapa? Betul. Nampak? So kita tahu N final dia adalah N sama dengan 3. Nampak? That is how we use the Pascal series, Bauma series, Lyman series and so on. Dan yang paling penting sayang, you need to remember two things. The first thing adalah N final dia berapa? Lyman series and final berapa? Bauma series and final berapa? Pascal series and final berapa? And so on. Next, yang kamu kena tahu. Region. Region yang sangat-sangat spesifik adalah untuk Lyman dengan Bauma. Sebab kalau Lyman series, region dia adalah? Ultraviolet. UV itu ultraviolet. Okay? Bauma series? Jadi sangat penting. Favorite. Visible. Visible adalah color the moment soalan kata red color line form, blue color line form, green color line form. Kalau dia ada bagi color, that is definitely Bauma series. Okay, kalau dia kata a line, a blue color line form, straight away sayang, ha, tak payah fikir dah, blue color line mesti Bauma series and final mesti 2. Nampak? And semua 3 ni akan jatuh pada infrared. Okay. Semua 3 ni akan jatuh pada infrared. Okay. So saya ada ultraviolet mula dengan U, ultraviolet, Lyman series. And then pergi kepada visible and then berhenti pada infrared. Okay. Boleh? Infrared dia takkan guna sangat-sangat sebab infrared ada 3 orang pegang infrared. So biasanya kalau soalan Pascal series, bracket series, Pifan series, dia akan bagi tahu siap-siap dia jatuh pada mana. Ataupun dia bagi tahu, dia gunalah nama series tu. Tapi kalau visible dengan ultraviolet, sebab yang kita belajar, hanya Lyman series duduk kat ultraviolet. Hanya Bauma series duduk kat visible. So soalan boleh kata, oh, a line is formed in ultraviolet region. The moment ultraviolet, hang kena tahu dah lah, mesti Lyman series. Okay? So you need to be able to relate three of this. And, okay. Kita buat soalan dulu. Lain kita pergi kepada yang tu. Okay, cuba.
Okay. First thing, apa maksud Pifan series? And final sama dengan 5. Yes. And final sama dengan 5. Dan tengok aja apa maksud the third line? Initial dia sama dengan 8. Cara yang laju adalah N initial, third line. Betul? Line ketiga. Initial adalah 3 tambah dengan N final. So N final saya 5. So N initial saya 8. Cara yang laju lah. Cara yang tak berapa laju tapi lagi jelas. N final saya 5. Betul? So line pertama yang akan hasil adalah N sama dengan 6. Line kedua yang akan hasil adalah N sama dengan 7. Line ketiga yang akan terhasil adalah N sama dengan 8. Line pertama adalah sentiasa orang yang duduk satu tingkat tinggi daripada kita. So kalau N final saya 5, satu tingkat tinggi daripada saya tu N 6 lah. Betul? So N 6 jatuh kepada N 5 yang tu kita panggil first line. Alright? So yang ni kita panggil first line. Alright? Yang ni kita panggil second line. And that is the reason why kita panggil benda ni as a third line. Okay? Soalan saya, elektron bergerak atau tak? Elektron bergerak. Okay? Elektron kalau bergerak bermakna saya ada N initial, N final. N initial saya seperti yang kita dah jumpa, N 8. N final kita 5. Betul? So saya ada 2 N. Dah roughly tahu formula apa yang kita nak guna, betul? Ada 2 formula yang pegang 2 N. Satu delta E, satu 1 over wavelength. Kita nak guna yang mana? Kenapa 1 over wavelength? Sebab soalan minta calculate the wavelength. So kita mesti akan guna formula 1 over wavelength equals to RH. 1 over N 1 square minus 1 over N 2 square. Soalan saya, siapa N 1, siapa N 2? N 1, 5. N 1, 5. Ingat tak? N 1 mesti lebih kecil daripada N 2. Saya nak wavelength dulu. Cari wavelength dulu. Tekan calculator, make sure RH value kamu betul dan yang paling-paling penting, pegang calculator dan tekanlah. Okay, tak ada siapa nak tekankan ya dalam exam. Ni boleh explain sekali tak yang N5 and N6 series. Kalau N5 sebab sekarang P5 series. Bila P5 series, N final dia mesti 5, betul? So untuk hasilkan line pertama, dia mesti adalah jatuh daripada tingkat atas. So tingkat, bila tingkat 5 adalah yang paling bawah sekarang katakan. So atas dia adalah tingkat 6. 6 jatuh 5 adalah line pertama. So lepas 6, 7 lah. 7 jatuh 5 adalah line kedua. So dia nak third line. So 8 jatuh 5. Maksudnya kalau yang kalau dia jatuh tu M4, so tak ada bawah tu M5 lah. Ya. Yeah. Untuk N4 katakan lah. N final dia N4 betul. Maksud kamu. N final dia N sama dengan 4. So first line dia adalah 5 lah. Betul? 5 jatuh kat dia. N sama dengan 5 jatuh kat dia. Yang ni adalah first line lah. Okay. Alright. Cuba saya nak 1 over lambda. Saya tak berhenti kat lambda dan alpha. Tulis. Seriously? Alright, hebat sangat. Make sure tekan calculator betul-betul. Make sure kamu ada square yang patut ada. Soalan tanya apa? Soalan tanya lambda, betul? So do we stop at 1 over lambda? No, we don't stop at 1 over lambda. Okay. So sila selesaikan. Saya tak nak 1 over lambda.
Soalan minta lambda sayang. Saya tak nak 1 over lambda. Saya tak nak 1 over lambda. Saya tak kisah 1 over lambda tu apa. Okay, soalan tak nak pun. Lambda equals to 2. Berapa sayang? Lambda equals to 3.74 times 10 to the power of negative 6. Okay. So, kita substitute in the value. RH is a constant, 1097 times 10 to the power of 7. Kita dah setuju N1 kita adalah 5. 1 over 5 square tolak dengan 1 over 8 square. Betul? Sebab yang kita nak cerita adalah third line. So, bila yang saya nak cerita adalah third line, bermakna transition yang berlaku adalah antara 8 dengan 5. Okay? Setuju kan? Tekan calculator. Bila kamu start tekan calculator, kita tak berhenti pada 1 over lambda. Formula adalah 1 over lambda. Saya tak nak. Kita nak lambda. So, make sure kamu buat 1 per. Okay? To the answer. Dan saya rasa nak, saya dengar suara macam suara Rifah kot. Saya rasa. Okay? 3.7398 darab 10 kuasa negatif 6. Betul? Soalan saya, unit? Unit meter. Sebab dia datang daripada formula. Betul? Next thing that I want you to do, I want nanometer. The next thing that I want you to do, guys, I want answer in nanometer. Please. Fikir betul-betul darab 10 kuasa 9 atau darab 10 kuasa negatif 9. Come again? 3739.8 nanometer. Okay. 3000 lebih betul? A bit of tips, sir. Nanometer ni unit dia adalah lebih kecil. Unit dia sebenarnya nano kan? Nano unit dia sebenarnya lebih kecil. So value dia kena lebih besar. Kamu selalu kena fikir kalau yang ada 10 kuasa negatif-negatif tu mesti meter. Okay? Lambda kalau dalam nanometer value dia mesti at least 10-10, ratus-ratus, ribu-ribu. Okay? Ingat ya tu. Alright? Value dia, unit dia sangat kecil. Bila unit, weh sayang, 1 meter dalam cm apa? 100, betul. Kenapa 1 meter dalam cm jadi 100? Sebab unit cm tu kecil. So value dia besar. Sama juga meter dengan nanometer, meter tu besar. Alright? Apa orang kata, unit meter tu besar sebab tu value dia kecil. Tapi kalau dalam nanometer, unit dia tu kecil sebab tu value dia besar. Nampak? So kamu akan dapat ribu ya, kalau tak silap saya, 3739.8 nanometer. Setuju? Next. Saya nak kamu guna lambda ni, saya nak delta E. Saya nak kamu guna lambda ni, saya nak kamu cari delta E. Dan, sabar saat. Kira dah. Kamu ada dua lambda sekarang. Meter dengan nanometer. Miss Wong tanya, saya nak delta E, betul? Sayang, nak kira delta E, guna formula apa? HC over lambda. Soalan saya. Saya ada dua lambda. Meter, nanometer. Guna yang mana? Meter. Meter. Always remember. Kenapa soalan suka bagi atau tanya nanometer? Sebab kita nak kamu confused. So, hang janganlah tertipu dengan soalan tu. Bear that in mind. Formula kita tak kisah formula apa pun. Tapi dalam formula, lambda mesti sentiasa dalam meter. So make sure pilih value yang dalam unit meter tu. Jangan salah ambil value. Hydrogen pula. Planck is a constant. H is a Planck constant. C, apa aku duk cakap hydrogen dengan carbon? Saya duk ajar. Your H is a Planck constant. Your C is a speed of light. So they are constant. Make sure you know the constant and calculate that. Saya tak nak H adalah 6.63. Saya nak H adalah 6.6256. 254 kalau tak siap saya. Alright, yang kawan kamu bagi tadi. Alright, it's a constant. Tengok balik. It's
this one. 6.6256 times 10 to the power of negative 34. Okay. Itu pun constant ya, speed of light 3 darab 10 kuasa 8. Okay, dah. Tekan calculator je isu chapter ni. Dapat apa? 5.3149 times 10 to the power of negative 20. Negative 20. Kawan kamu dapat 5.3 darab 10 kuasa negative 20. Sayang, unit? Joule. Thank you. Unit mesti sentiasa dalam joule. 6.6256 darab 10 kuasa negative 34. C is a Planck speed of light, 10 kuasa 8. Lambda, make sure ambil yang meter, 3.7398 darab 10 kuasa negatif 6. Dan isu dunia kat sini hanya adalah tekan calculator. Kena pandai guna eksponen, kena pandai guna bracket. Okay? Ada soalan setakat ni? Senang? Boleh buat? Okay? Kamu kena tahu cerita soalan tu adalah apa dulu lah. Okay, this one. Oh, yang ni jelas. Cuba dulu. Soalan saya ada, dah baca? Baca saat, tahan sakan. Elektron saya bergerak atau tidak? Elektron saya bergerak. Elektron saya bergerak dari? 4 ke 1. Bermakna 4 tu adalah initial ke final? Initial. So, 1 saya automatically final lah, betul? Soalan tanya untuk energy, betul? Can you get the energy? Alright, I want the delta E. Soalan tanya energy, bukan I want. Soalan tanya. Calculate me the delta E. Fikir betul-betul formula apa yang kamu boleh pilih, sayang. Alright, saya ada 2 N dan saya nak cari delta E. Satu je formula yang memenuhi syarat. Tekan calculator ya. Make sure semua orang pegang calculator dan tekan. That is the biggest problem. Tak ada siapa akan tekankan untuk kamu dalam exam nanti. Jangan harapkan kawan kamu tekan dan jangan harapkan kamu hanya faham sekarang sayang. Kalau dulu kat subjektif kamu faham dan kamu boleh tulis semua benda tapi tak nak tekan calculator, kamu hilang satu markah aja. Kat sini tak ada jawapan akhir, bye-bye dah. Okay. Bila tu kenapa? Bila tu kenapa? Kalau boleh, at least komen tutup lah nota tu. Apabila weh, kalau masuk nota tu, masuk sekejap. Sayang, kalau boleh, cuba. Jangan tengok nota lah. Not the time. Nota tu boleh buang lah weh. Okay? This is not the time to open up your notes. Yang kat bilik pun sama. Kalau boleh, nota tu tutup lah weh. Bila lagi? Kau masuk sekejap. Sorry?
Miss nak tanya, delta tu boleh in negative ke? Okay, delta tu boleh in negative ke? Sah, kita nak bincang yang ni nanti. Ni saya nak bincang. Kira dah. So, formula yang saya rasa kita akan guna. Square minus. Yes. 2.18 times 10 to the power of negative 18, betul? Yes. 1 over. Tada. Betul? Yes. Saya nak jawab, eh? 2.043. Negative 2.043. Darat 10% meter. 10 kuasa 18. 18? Tak ada negatif? Negatif 18. Sekejap aku. Jom. Okay. Kawan kamu tanya dah kat situ dan soalan yang saya nak bincang yang ni pun yang ni lah. Okay. Di mana kamu perasan elektron kamu sebenarnya dalam keadaan jatuh? Betul? Bila elektron kamu jatuh bermakna elektron kamu duduk and initially dia duduk kat tingkat 4. Dia jatuh kepada tingkat 1. Okay. And final sama dengan 1. Dan sayang, bila kamu jatuh tangga, bila kamu jatuh, tenaga akan dibebaskan. Delta E will release energy. Dan bila delta E adalah dalam keadaan release energy, release. Remember endothermic, exothermic? Release heat. Bermakna dia sentiasa negatif. That's why, bila elektron kamu jatuh, delta E kena sentiasa negatif sebagai jawapan akhir. Untuk siapa yang ada negatif tu dan tak tulis, saya nak ingatkan sekali lagi, negatif kat sini bukan melambangkan nombor tu negatif. Tak. Nombor tu positif je, 2.0 tu lah. Negatif tu hanya melambangkan satu, tenaga dibebaskan. Okay, the negative over here represent the energy is being released. Okay? Boleh? Okay, kalau boleh. Soalan yang sama, saya nak kamu kira frekuensi. Kalau soalan yang sama, soalan nak tanya, saya tanya. What would be the frequency? Asas-asas kamu guna formula apa? Kita akan guna formula delta E. Kita akan cari formula yang ada delta E dan juga frequency. Betul? And the formula dia adalah delta E equals to H mu. Alright, sabar-sabar. Yang saya nak cari adalah frequency, right? Soalan saya, delta E yang kamu bawa masuk, ambil tak negatif tu? Kita tak ambil. Kenapa saya tak ambil? Like I said, negatif tersebut tak membawa makna negatif kepada value. Negatif hanya melambangkan tenaga dibebaskan atau diserap. Betul? Therefore, negatif ini hanya akan kekal dan duduk pada formula ini sahaja. Dia akan kekal dan duduk pada formula ini sahaja. Kat formula yang lain, dia tak perlu masuk negatif tu. Oh, ni. Maksudnya kalau macam kita kira yang untuk formula ni, just untuk formula ni. Ya, yeah, negatif. Okey lah macam ni. Senang. The positive negative. Alright. Bila masa ada positive negative, hanya untuk formula ni je. Sebab formula ni je yang melambangkan elektron tu sekarang jatuh atau naik. Okay. So hanya untuk formula ni, delta E perlu ada positif atau negatif. Bukan perlu sayang, wajib. Tapi kat formula lain, okay. Sekarang formula ni kita nak cari frekuensi, betul? So frekuensi adalah satu saat dia boleh pusing berapa kali, betul? The frekuensi, kekerapan yang berlaku, betul? Sayang, logik tak frekuensi ada value negatif? Frekuensi adalah dalam satu julat masa, dia boleh ulang berapa kali, betul? So tiba-tiba frekuensi yang Han dapat negatif. So dia bergerak ke dia tak bergerak? Betul tak? So dia tak boleh. Betul? Dia tak boleh ada negatif. That's why delta E yang kamu bawa masuk kat sini, the delta E yang kamu bawa masuk kat sini, kamu akan ignore the negative value. Alright? Yang ni yang saya nak tunjuk. Okay? Kalau tak tiba-tiba masuk exam, Hang pun start lah dengan negative Hang lah. Okay? Kita akan ignore the negative value. Kita hanya akan ambil 2 point something darab 10 kuasa negative 18 yang Hang dah kira. Aku tak boleh tinggal hydrogen ya. H is a Planck constant, 6.6256 darab 10 kuasa negatif 34 dan kita nak cari frekuensi. So find me the frekuensi.
and make sure frequency kamu dalam unit pose, dalam unit pula, dalam value positive. Okay? Darab 10 kuasa berapa? Negatif. Dia tak patut ada negatif. Frekuensi adalah kekerapan yang dia berulang berapa kali. So dia mesti adalah value yang sangat besar. Okay? Betul? So ada masalah tekan kalkulator? So kamu akan dapat kat sini kalau tak silap saya 3.08 something darab 10 kuasa 15, betul? Yes. Soalan saya, million dollar question, frequency unit. Joule. Energy, joule energy unit. MS 91 adalah speed of light ataupun pecutan. Lagi? S negative 1. Thank you. Alright, unit frekuensi adalah S-1 ataupun certain buku dia adalah Hertz. Alright, tak belajar fizik sebab tu tak tahu. Okay. So, frekuensi adalah S-1 ataupun Hertz. Dua-dua value tu sama. Okay, dua-dua unit tu sama. Apa yang saya nak tunjuk kat sini, satu benda sayang. Bila delta E ada negatif, bila delta E ada negatif, melambangkan energy release. Dan kalau saya nak guna energy tu masuk kat formula lain, jangan ambil negatif tersebut. Faham? Okay, yang tu yang saya nak ingatkan. Frekuensi lambda, apa lagi? Frekuensi lambda, apa lagi yang dia so kira semua tu, dia tak boleh ada negatif. Dia tak logik benda tu. Alright? Kalau negatif, dia pusing ke tak pusing? Dia repeat ke tak repeat kan? Mana logik? Alright? Negatif kat sini pun bukan menunjukkan dia tak ada tenaga. Negatif kat sini hanya menunjukkan tenaga dibebaskan. Okay? Boleh? Saya nak guna soalan yang sama. Okay, saya nak guna soalan yang sama. Saya padam sikit. Saya on top of this question. I want you to calculate one energy. The electron at excited state. Okay, perkataan baru yang saya nak kenalkan. Sebab saya tak nak, kalau kita nak buat banyak soalan, kita tak done. Banyak benda nak bincang, betul? So, kita nak guna soalan yang sama je. Calculate energy of the electron at excited state. So, keyword yang saya nak kamu tengok kat sini. Excited state. Apa maksud excited state? Yang dia duduk kat atas ke yang dia duduk kat bawah? Bawah. Hah? Bawah? Hang excited bila roller coaster duduk atas ke hang excited bila roller coaster duduk bawah? Duduk atas. Oh, okay. So kita duduk kat generasi yang sama lagi lah. Saya tak tahulah zaman saya, saya excited bila roller coaster duduk kat atas. Kokotlah zaman kamu roller coaster duduk bawah, bawah hang excited, mana tahu. So, saya ada dua N. Okay, saya ada dua N. So, kita tahu N atas saya adalah 4. And bawah saya, saya bergerak daripada 4 jatuh 1. So, kita ada dua keyword yang saya nak ajar kat kamu. Excited state dengan satu lagi kita panggil ground state. Betul? Obviously, ground. Lantai ya. Ground state yang duduk bawah. Excited state yang duduk atas. Dan roller coaster, cerita roller coaster tu taman cikgu saya mengajar saya. So, hang excited bila hang duduk mana? Hang duduk atas excited. Hang excited state lah. Dan adakah roller coaster kamu akan forever duduk kat atas? Tak, dia akan turun. Gila, ha nak forever duduk kat atas tu. Betul? So, dia akan turun. So, excited state bukan tempat yang ha akan duduk lama. Dan dia bukan tempat yang stabil. Sebab tu kamu akan jatuh. That is excited state. Alright, dia adalah tempat yang lebih tinggi. Tetapi dia adalah tempat yang ha takkan duduk lama. Dan ha akan jatuh balik. Ground state. Okay, ha boleh tak duduk kat ground tu lama? Ni kita duduk kat ground lama kan? Alright, mati tak?
Tak mati kan? Stabil tak? Stabil. Boring je. Betul. Okay. So, ground state is the place that you are most stable. Ground state adalah kawasan bawah yang di mana kamu stabil, yang kamu boleh duduk lama dan kamu okay je duduk kat situ. Okay. So, that is the difference between ground state and excited state. Dan baca soalan saya. Calculate energy of the electron at excited state. Soalan pertama. Elektron bergerak ke tak sekarang? Untuk soalan ni, elektron bergerak atau tak? Tak. If you read very carefully, soalan saya adalah calculate energy of the electron at excited state. Betul? Elektron saya tak bergerak. Bermakna N saya ada berapa? Satu. Dan saya hanya ada satu formula yang guna N pegang satu. I want the energy. Okay, dan make sure you know your excited state sekarang berapa. Kira, 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 kira. Dia adalah soalan yang kena kira. Han, jangan tengok aku. Alright, kira, kira, kira. Kita ada satu je formula yang elektron kita tak bergerak, yang di mana elektron saya duduk kat satu tempat je. Formula kena hafal ya sayang, semua. Jangan start study kimia hari Jumaat tau. Mentah-mentah hari Khamis tu paper math. Lepas tu apa pun puluh lah paper math seminggu ni. Lepas tu paper kimia study hari apa? Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas tu expect dah dapat A kalau tak hang. Hai, peningkan boleh. Dah. Dah. Jawapan tenang dah. Apa lagi panggil? Apa orang yang saya ada panggil? Selain daripada Arifah. Apa saya selalu panggil? Hazim. Hazim. Alright, saya tak ingat sangat. Alright, Hazim. Can I have the answer? Can I know your answer right now is in positive or negative? Hazim, can I know your answer right now is in positive or negative? Hazim tak tanya aku. The moment mic akan okay, internet akan okay adalah the moment when I say thank you class, I'll see you again. Semua buka mic cakap thank you. Sister yang bila jawab soalan dan tu internet tak okay lah, line putus lah, terpergi toilet lah, apa lagi. Ada siapa lagi? Girls? Wildan, yes. Orang yang akan jawab soalan kan. Alright, Wildan, can I have answer? Negative 1.3625 times 10 to the power of negative 19 in joule. Thank you. Perfect answer. And what I want over here, guys, what I want you to look at over here is negative. Rasa nak formula dia tu asal-asal dia ada negative. Okay, so jangan salin formula tu salah. Macam ni lah, jangan hafal formula tu salah. Alright, dia bukan salin. Sebab hang tak boleh salin pun nanti, hang kena hafal. So the formula itself starting off with a negative RH 1 over N squared. So N kita hari ni adalah 4 sebab excited state saya untuk soalan ni adalah 4. So elektron saya bermula duduk di 4 sekarang. That is my excited state. So kita ada 1 over 4 squared. Soalan dia, elektron tak bergerak. Tenaga tak dibebaskan. Kenapa delta, sorry, bukan delta E. Kenapa E adalah negatif? Kenapa energi itu adalah negatif? Sayang, ingat tak? Tenaga ni adalah tenaga elektron, betul? Nucleus positive charge, elektron negative charge. Tenaga ni adalah tenaga daya tarikan mereka.
antara elektron yang bercharge negatif. Sebab tu energy yang kita kira kat sini adalah negatif. Alright, that is the force of attraction between the electron negative to the proton. Sebab tu dia adalah dalam keadaan negatif. Negatif tu boleh ignore, tak ada apa, hang salin je. Soalan takkan tanya kenapa dia negatif. Cuma budak akan tinggal negatif tu. Dan bayangkan pilihan jawapan kamu sekarang adalah A, B, C, D. Alright, termasuk yang salah kira. Okay, dan ada dua jawapan A dengan B, value sama. Satu positif, satu negatif. Yang tu lah yang akan berlaku, betul? Alright, kalau saya buat soalan, benda pertama saya letak dalam pilihan jawapan itulah dia. Right? So you need to know. Okay, you need to know formula dia adalah macam mana. Jangan salah. Jangan salah dari segi everything. From the head to the toes termasuk unit. Okay, make sure betul kat situ. Okay, any questions so far? Alright, tak ada. Saya ada soalan lain. Soalan last sebelum kita bergerak. Tak ada. Soalan lain. Tak perhati soalan. Tak ada soalan yang saya nak. Kita ada isu tekan kalkulator, betul? So kita bagi soalan yang ada isu tekan kalkulator. Okay. Give me one second. Penat dah. Bau kelas. Tak sampai sejam lagi. Alright. Okay, soalan saya. Sekarang. Kita buat soalan susah tu pun. Jahat. Salin dulu, tak payah buat, fahamkan dulu, kita buat sama-sama boleh. Ke kamu nak cuba dulu? Nak cuba dulu? 5 minutes? Tak boleh. Soalan dalam final tak ada 5 minutes je. 3 minutes. Cuba dulu. Cuba dulu. Alright, ada banyak trick kat sini. Soalan yang terbalik. Soalan yang sekarang kita bagi energy. Okay, kita bagi energi. Tadi soalan yang cari energi. Sekarang kita bagi energi. So, kamu kena baca soalan tu dan fikir apa yang soalan nak sebenarnya. Alright? Try.
kita ada buat set soalan revision, bukan revision lah, dia macam ala-ala final 30 soalan objektif and so on. Nanti bila saya dah siapkan Google Form tu saya ajar. Okay? Tak ada soalan tu, cuma saya tak check 100% lagi. Saya tak buat jawapan salah and so on. So biar saya settlekan dulu dan saya akan bagi. Alright. Two more minutes, cuba. Baca betul-betul, there's a lot of tips given in the question. A lot of tips and also a lot of trick. Bila kamu baca soalan tu, saya nak tanya satu je. Apa yang soalan nak sebenarnya? Anyone? Izzam? Are you there, Izzam? Bukan Izzam. Azim? Izzam kelas lain. Ada, saya ada budak nama Izzam. Hazim, are you there? Lain tergok-gok, kita positif je. Silakan buka, takkan? Dah ni ke takkan? Nasib baik minggu last. Tak ambil kelawan lain takut. Okay, still trying. One more minute and then we'll discuss. One more minute, okay. Lepas soalan ni, then kita nak masuk kepada yang formation. Alright, your other weaknesses of ball, kita nak tengok sikit lah. Tengok kelas orang lain. Ramai je balik. Aku jealous. Kenapa tengok berapa ekor ni? Jeez tu yang lain. Itulah orang suruh balik cepat sikit. Apa tak nak? Padai muka. Kita ada peluang ke untuk jumpa sebelum final? Saya tak mati tu adalah. Han jumpalah kat ofis. Ha? Saya ambil cuti tapi saya balik je. Saya ambil cuti. Hang ingat apa boleh cuti sampai final? Tak adalah. Saya jadi ketua pengawas lah weh. Saya tak jaga, saya tak balik adalah pusat tak exam nanti. Saya ambil, saya nak cuti sikit. Ada kerja sikit nak selesaikan. Lama dah saya ambil cuti. Banyak kerja tertanggung. Okay, quick one. Alright. If you read the question, can we please? Okay. If you read the question very carefully, you realize one thing. And the very first thing that you realize in the question is the word colored line. Betul. Daripada colored line, kita tahu a colored line is formed. Soalan saya, what series? Baumer series. Dan bila kamu tahu dia adalah Baumer series, straight away, and final berapa? 2. Alright. 20% of the question, jawablah. Okay. Is formed when the electron from an excited state falls to a ground state. Okay. Dan kita menghasilkan color line dan kita tahu pacit ni adalah N final. Baru dapat color line tu, betul? Straight away, pacit ni adalah ground state. Nampak? Alright. Kita mesti kena jatuh atas N sama dengan 2, baru dapat Bauer series, baru dapat visible region. Baru dapat color line. So N final yang kita dapat, N final sama dengan 2, mesti adalah your ground state. Okay. The energy release. Apa maksud perkataan release? Elektron jatuh. Okay. Energy release bermakna elektron jatuh. Yes. Dan kalau elektron jatuh, elektron drops. Okay. Soalan saya lagi. Lagi? Adakah value 4.578 ni adalah positive value? Energy release. Negatif. Negatif. Betul? So the delta E yang dia bagi ni bukan positif sayang. Delta E yang dia bagi adalah negatif. Perkataan yang dia bagi. Energy release. Okay?
So yang tu adalah trick pertama kita. Trick pertama, yang color line tu bukan trick tau, yang tu adalah tips. Trick pertama yang dia bagi adalah perkataan energy release. Dia guna perkataan energy release, lepas tu dia bagi value. So kamu kena tahu value tu sebenarnya adalah dalam bentuk negatif. Tu trick pertama. Bila ada trick pertama, mesti ada trick kedua, betul? Trick kedua dia adalah kilo joule. Soalan bagi dalam kilo joule. Kita guna energy dalam joule. How do I change? Darab 1000. Betul? Daripada kilo joule nak tukar joule, kita darab 1000. So, delta E kita hari ni akan jadi sepatutnya 4.578 darab 1000. Darab 10 kuasa negatif 19 joule. Betul? Okay dah. Okay, saya congak je. Okay, nampak? So, saya ada satu tips. Tips pertama yang dia bagi adalah Baumer series of the color line. Settle. Kita ada dua tempat yang dia akan buat kamu jatuh. Jatuh teruk, sakit teruk tu. Negatif, perkataan energy release. Satu lagi, kilo joule, kamu mesti kena tukar kepada joule. Dan apa yang soalan nak? Dia nak N initial. Dia nak N initial. Thank you. Dia nak perkataan N initial. Kenapa dia nak N initial? Sebab dia nak excited state. Kita dah tahu elektron sekarang falls. Elektron adalah jatuh. Nampak tak? Bila elektron jatuh bermakna saya ada N initial, saya akan jatuh kepada N final. Dan kita dah tahu N final adalah dua. Dan kita tahu excited state adalah orang yang duduk atas dan tak stabil. Betul? Tadi baru kita bincang. Dan kita jatuh. So yang tak stabil duduk atas lah. So your excited state is your N initial. N. We are looking for N initial. Okay? Saya dah tahu N final. Saya dah tahu delta E dalam unit yang betul. Dan saya nak cari N initial. Formula yang kita akan guna mesti adalah formula yang memenuhi syarat semualah. So formula yang kita akan guna, delta E equals to RH. 1 over N initial square minus 1 over N final square. Soalan saya, ingat tak kawan kamu tanya tadi? Formula ni, alright, formula yang Miss Wong pilih ni, kita ambil kira negatif atau tak ambil kira negatif? Formula ni kita ambil kira negatif atau kita tak ambil kira, oh saya dah delete. Kita ambil atau tak ambil? Semua tempat kita tak ambil kecuali formula ni. Kalau kamu ingat saya letak star. Betul? Formula ni kita akan ambil kira. Delta E dia mesti kena ada positif atau negatif. Okay? Formula ni kita ambil kira. Dia mesti kena ada positif atau negatif. So, bila kamu substitute in the value, dia akan jadi negatif 4.578 darab 10 kuasa negatif 19. Negatif wajib masuk ya. Sama dengan 2.18 times 10 to the power of negative 18. Darab dengan initial adalah yang saya nak cari. Initial kita kuasa 2, jangan lupa. Final kita adalah 2 kuasa 2. Dan masalah dunia keluar. Tekan kalkulator betul-betul. Alright. Cuba tekan kalkulator betul-betul. N initial sama dengan 5. Alright, ada kawan yang dah dapat. Sabar sana. Kawan yang lain tak dapat lagi. Bila kamu dah sampai kat sini sayang, kamu dah faham kenapa kamu kena ambil negatif and so on. Kamu dah faham siapa initial, siapa final, siapa excited state. Kamu dah faham dah tu? The rest adalah matematik. Bagaimana main dia adalah 1 over N initial square. Jawapan yang saya tahu adalah N initial. Okay. What? Aku tak boleh tengok. It's okay for me to check the answer, you know. And I'm giving you free. How many? How many? Berapa tu?
Siapa lagi yang saya boleh panggil kecuali Arifah, kecuali Wildan? Yang saya selalu panggil? Farah. Okay, Farah. Farah, saya nak end initial. Okay, dah sejam. Lepas tu kita bincang yang tu sikit. Lepas tu nak pergi kepada... Lima. Farah dapat 5 betul? 7? Okay. Saya rasa bila kamu dah ada benda ni, like I said, bila kamu dah ada benda ni sayang, the only thing that I can help adalah ajar tekan calculator. Okay? Dan saya tak payah ajar pun. Satu je. Hang jangan salah tekan. Tu je. Okay? Dan I want to remind you again and again. I don't know how many times I've reminded you about this. Bila dia objektif, kamu tak dapat markah dah benda ni. Kalau dulu masa subjektif, yang ni satu markah lah. Formula satu markah lah. Betul? Substitution kadang-kadang dapat markah juga. Depends pada keadaan. Yang ni satu markah lah. Tapi bila ke objektif yang akan dapat markah, yang ni lah. Betul? So, isu dia adalah budak akan selalu rasa bila ke objektif, saya nak laju, saya nak laju, saya nak laju, semua benda saya tak nak tulis. Alright, inilah contoh manusianya. Okay. Dan saya bagi satu analogi yang sangat senang dan sangat-sangat simple untuk kamu faham. Kamu jawab 30 soalan, kamu siap. Tapi kamu salah separuh. Berbanding kamu jawab 20 soalan, tapi kamu betul semua. Get what I mean? Saya nak laju. Saya selalu tolak kamu. Saya akan cakap, okay, 3 minit, 3 minit. Saya nak laju, saya nak laju. Saya tak habis lagi. Miss Wong dah ada bincang. Ya, yeah, saya nak laju. Betul. Saya nak kamu laju, tapi apa yang saya nak paling-paling saya nak kamu betul. Okay? Saya nak laju pada masa yang sama saya nak betul. Daripada kamu laju tapi kamu salah semua, baik kamu buat slow sikit tapi kamu betul. Okay? Jangan malas nak tulis. Yang tu pesanan saya. Dia bila objektif, yang kita perasan adalah budak bila jawab objektif dia rasa dia tak payah tulis. Sayang, hai ingat objektif apa? Tahun 3. Yang tu bolehlah tak tulis. Betul? Ni objektif level apa weh? Hang kira berapa kali baru dapat benda tu? Lepas tu hang gigi tak nak tulis. Come on. Kamu ada nombor yang 10 kuasa 19, 10 kuasa 18. Lepas tu hang tak nak tulis, hang nak tekan calculator terus. Come on, wake up guys. Alright? Jangan malas nak tulis. Formula kena tulis. Saya tahu dia tak ada markup. Tulis. Ganti. Buat 2 step ni, tadi tak sampai 10 saat. Betul? Tapi hang garanti jawapan betul. Daripada hang jimat 10 saat tu, tapi hang tekan mampu. Nampak? Okay? And saya selalu pesan kat kamu, kamu patut bertuah bila kamu tekan dan jawapan kamu salah dan tak duduk dalam pilihan. You should be happy. Sebab anda diberi peluang untuk tekan lagi. Bayangkan hang salah dan salah tu duduk dalam pilihan jawapan. Okay? And you know what is our expertise being a lecturer? Kita tahu budak akan salah kat mana. Dan bila kita tahu budak akan suka salah kat mana, kita akan letak salah tu sebagai pilihan jawapan. You get what I mean? That is our job. To make your life hard. Come on, if I'm not making your life hard, that means I'm not doing my job well. Betul? Alright, itulah cikgu yang kamu akan doa. Alah, cikgu tu masuk kelas tak buat apa pun. Tapi bila saya masuk kelas dan kamu tak berhenti kira, tu bermakna saya bekerja lah. Right? Okay? So, satu je. Jangan malas tulis. Make sure kamu still selesaikan. Tak perlu tulis panjang mau apa-apa tapi still kena tulis. Baru tekan kalkulator. Jangan harap hang boleh pegang kalkulator dan tak pegang pen lepas tu jawab terus. Jangan buat benda tu. That is the stupidest thing ever. Okay? Tolong buat macam tu. Okay? And ada isu ke kat sini? Tak ada eh? So the tips adalah Balmer series and sama dengan 2. And kat sinilah tips dia. Data E adalah release, energy release bermakna negatif kena ada.
negatif kena masuk kat dalam formula ni. Formula ni adalah formula yang kita akan ambil kira positif dan negatif. Berhati-hati kat situ. Alright? Okay. Ada isu apa-apa? Dah tahu dah nak guna formula? Soalan yang paling susah boleh keluar. Yang ni je. Dia terbalikkan calculation dia, dia suruh cari N. Yang tu je lah. Okay, yang lain biasa je. Okay? And kalau tak ada apa, kita baca soalan betul-betul dan you should be very good to go. Saya nak tengok sikit line spectrum tadi. Betul? Okay. Alright. Kita tengok sikit line spectrum. Macam mana nak baca? Okay. Saya ada dua gambar kat depan. Tak apa, start terus dengan pasien series. Tak ada isu. Before that. Ini dulu. Apa beza atas dengan bawah? By the way, nama benda ni dua-dua panggil line spectrum. This is what we call line spectrum. Dua-dua ni nama line spectrum. Apa beza atas dengan bawah? Garis dia. Okay. Yang atas, apa masalah yang daripada besar, gap besar kepada gap kecil. Betul? Yang kat bawah adalah daripada gap kecil kepada gap besar. Okay. Next question. Kita akan start baca dari mana? Kita pernah tak miss orang kata baca dari kiri ke kanan? Pernah tak kita baca dari kanan ke kiri? Tak. Line spectrum bukan graph. Line spectrum, perkataan spectrum is not a graph. Graph dia ada paksi, dia ada urutan skala. Kosong dari mana and so on. Bila dia spectrum, dia adalah satu spectrum. Okay? Macam kamu tengok pelangi, dia adalah satu spectrum. Okay? Dia tak ada skala. So, bila dia tak ada skala dan dia adalah spectrum, kita tak boleh kata saya mesti kena baca dari mana. Tak ada. Dia boleh baca dari kiri, dia boleh baca dari kanan. Dan seperti yang kawan kamu cakap tadi, kita akan start baca daripada gap yang paling besar. Dengan kata lain, kita akan cari gap besar. Kalau gap besar daripada kiri ke kanan, dan kita akan baca yang ni sebagai first line, yang ni sebagai second line, yang ni sebagai third line and so on. Kalau gap besar saya duduk di kanan, dan kita akan start baca daripada sini. Yang ni first line, yang ni second line, yang ni third line and so on. Nampak? Yang tu paling penting. Okay. So the next question adalah bila kamu dah tahu baca, yang ni paling-paling penting sebab soalan akan buat kamu confused. Jangan baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Cari gap paling besar. Make sure you know that. Okay. Next. Datang daripada mana your line spectrum tadi? Benda ni kita tak panggil line spectrum. Benda ni kita panggil energy level. Alright, benda ni kita panggil energy level. Okay, nampak tak? Setiap satu energy ada tingkat dia, level dia. So that is what we call energy level. Betul? Okay. So energy level ini adalah menghasilkan line spectrum kita. Okay. So apa yang berlaku is the first line tadi, kita dah bagi tahu dah. First line kepada N1 adalah 2 kepada 1. Betul? Bila elektron jatuh, dia akan hasilkan lambda. Dia akan hasilkan cahaya. Dan semua setuju cahaya ada satu frekuensi, betul? Alright, setiap satu cahaya, sebab tu kita tengok cahaya dia berbeza. Dia akan menghasilkan color yang berbeza sebab dia ada lambda yang berbeza. Okay? So, satu elektron daripada N2 jatuh kepada N1, dia akan hasilkan lambda yang berbeza. This is what we call the first line. Katakan lambda dia kat sini adalah 20 nanometer. Okay? So first line ini akan terhasil sebab apa? Sebab N sama dengan 2 jatuh kepada N sama dengan 1. Kenapa N2 jatuh N1? Lyman series. Ground state dia mesti 1, betul? So dari 2 jatuh 1 first line lah. So what would be the second line? Second line kat sini adalah 3 jatuh kepada 1. So saya ada line kedua, 3, second line adalah 3 jatuh kepada 1. Masih adalah N initial, N final. N final masih adalah 1 sebab masih adalah Lyman series. Nampak? Okay. And so on. Dan bila kamu adalah ada the third line sayang, the third line kat sini, tadi adalah 2 jatuh 1, 3 jatuh 1. So obviously my third line mesti adalah N sama dengan 4
jatuh kepada n sama dengan 1. Nampak? Okey, nampak beza? Saya nak ingatkan satu benda. Dalam line spectrum, kat atas ni, line spectrum ini, this is what we call line spectrum. Dalam line spectrum, dia adalah menunjukkan hasil kita. Dia tunjuk terus hasil cahaya yang terhasil. Dia tak melambangkan transition. Bila saya kata first line, alright, dia bukan n sama dengan 1. Tak, dia line pertama. So line pertama terhasil sebab n2 jatuh kepada n1. Dan untuk hasilkan setiap satu line di sini, elektron mesti jatuh. Sebab elektron yang jatuh baru akan hasilkan cahaya. Elektron yang jatuh baru akan hasilkan cahaya. Faham? Okay. So, katakan yang ni. Saya kata yang ni adalah untuk Pascal series. So, kita tahu Pascal series and final adalah 3. Betul? And final saya adalah 3. Okay. Kita tak nak tengok yang ni. So, untuk Pascal series line spectrum, saya baca dari mana ke mana? Untuk yang ni. Saya baca dari kiri ke kanan. Betul? Kalau saya baca dari kiri ke kanan bermakna this is my first line. Betul? Dan untuk hasilkan line pertama ni, elektron saya kena jatuh dari mana ke mana? Dia kena jatuh daripada n initial sama dengan 4 kepada n final sama dengan 3. Betul? N final mesti 3 sebab Pascal series. So line pertama yang boleh terhasil adalah daripada orang atas lah. 4 jatuh 3. Boleh? How about this line? Line ni akan terhasil bila N initial saya jatuh dari mana ke mana? 7 ke 3. 7 ke 3. 7 ke 3. Sayang kira je lah. Jadi second line. Betul? So second line tadi 4 ke 3. Sekarang 5 ke 3. Kat sini 6 ke 3. So 7 ke? Nampak? Boleh? So yang paling penting, bila dia bagi line spectrum, bila soalan bagi line spectrum sayang, the very first thing that you do, siapa punya? Bila soalan bagi line spectrum, the very very first thing to do bukan baca kiri kanan. Yang tu benda kedua penting. Benda yang paling penting, hang kena tahu line spectrum ni siapa punya supaya kamu tahu n final dia semua jatuh ke mana. Nampak? Okay? Over here. This one. Saya dah bagi tahu line spectrum bracket series. Okay? So saya nak tahu transition untuk menghasilkan line ini. Asrul? N initial 5. Alright, Asrul. Oh. Sorry. And final dia 4, setuju? Okay. N initial dia 9. Jatuh kepada N final 4. Kelas 7. Soalan saya kepada Asrul. Kita baca dari kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Kita baca dari kanan ke kiri. Betul? Kita baca daripada yang ni sebagai first line. Setuju? Nampak? So bayangkan kalau Miss Wong bagi tadi soalan ni. Okay? Saya cakap okay. Saya baca daripada kiri ke kanan. Lepas tu saya tanya pasal line ni. Boleh tak jawab? Kenapa tak boleh? Saya tanya pasal line ni. Okay, saya nak tahu line ni terhasil dari mana ke mana. It's a fault line. Boleh tak tahu dia jatuh dari mana ke mana untuk hasilkan line tersebut? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh? Macam mana? Dia kita tengok daripada line dia tu kita kira dari kiri ke kanan. Kita kira daripada kiri ke kanan. So, yang ni sini. Okay. So saya nak tahu line ni ya tadi. So what transition? Elektron jatuh dari mana ke mana, ke mana untuk hasilkan line ni? Kita tahu dia punya n final. Sebab tu saya cakap benda pertama kalau soalan bagi line spectrum.
kamu kena tahu dia siapa punya. Kamu kena tahu dia series siapa. Siapa punya tu series lah. Alright, kamu kena tahu dia adalah series mana. Sebab bila kamu tahu dia series mana, baru saya akan tahu end final dia berapa. Dan dari situ baru saya boleh tahu end initial dia adalah yang keberapa untuk hasilkan line ke mana. Kat sini saya hanya boleh tahu dia adalah first line, dia adalah second line, dia adalah third line and dia adalah fourth line of the series. Dia adalah line keempat untuk series tersebut. Tapi elektron dari mana jatuh ke mana untuk hasilkan dia, kita tak tahu. Boleh? And that is your line spectrum. Okay? So, ada masalah dengan line spectrum? Setakat ni? Boleh baca? Okay, benda ni senang. Benda ni senang je. Tapi budak selalu confused. Alah, dia first line, N sama dengan satu. Aku pun tak tahu macam mana first line tu N sama dengan satu. Dia first line, bukan energy level pertama. Nampak benda? Okay, kena ingat benda tu. Okay, kalau tak ada apa... Miss, yes. Saya nak tanya kalau dalam soalan kan, kalau dia tak bagi tahu, dia soalan akan bagi tahu series ke? Dia akan bagi tahu series, kalau dia tak bagi tahu series, dia akan bagi tahu color. Kalau color, kamu tahu dia adalah Baumer lah. Kalau dia tak bagi tahu color, dia tak bagi tahu series, dia akan bagi tahu region. Okay? Okay. Kalau dia tak bagi tahu region juga, dia akan bagi tahu terus end final dia berapa. Dia mesti kena bagi tahu saya. Okay, thank you. Again, kita tak ada soalan teka-teki ya dalam exam. Alright, dia tak ada isu teka-teki. Dah, habis dah message. Tak, parents saya ada kena pergi. Sebab apa? Nak keluar macam ya? Bye-bye. Tak, no. Ada hasil letak sebab pasal braces tu. Lepas tu, parents nak jumpa so macam takpelah. Saya kan nak keluar dah, baru nak assign borang siap-siap. Tak ada lah cikgu raja tak payah pergi mana dah. Hampa nak pergi mana lagi. Dah habis satu sen lah duduk sini dan diam. Buat habis lah. Tak ada. Oh, kita tak ada teka-teki dalam exam saya. Kita tak ada teka-teki bila kamu baca soalan dan kamu perasan something is missing. The moment kamu rasa, aku rasalah. Weh, yang Han rasa tu mesti salah lah. Tak payah rasa. Baca balik soalan. Okay? Yang Hang rasa the moment kamu ada fikiran, weh aku rasa macam ni, Hang rasa tu Hang salah dah. Baca balik, okay? Dia tak ada rasa-rasa, dia ada dengan tak ada je. So baca soalan betul-betul apa yang Hang ada, apa yang aku tak ada, apa yang aku nak cari. The moment, Hang yang apa? Ajinomoto ke kat situ nak rasa-rasa? Tak ada rasa-rasa. Okay, the moment Hang rasa, Hang bye-bye lah. Okay, baca balik soalan. Dia mesti bagi. Directly, indirectly, kadang-kadang bila kamu tak perasan sebab kamu baca laju sangat. Kadang-kadang tips yang dia bagi ayat pertama. Perkataan pertama, red colour line. Han tak tahu red colour line tu bawah. Tapi biasalah bila hampa excited nak jawab soalan kan, Han mana kisah ayat pertama tu apa? Haa, betul. Alright, Han terus dia tengok soalan. Oh, what is the? Lepas tu cari terus ABCD. Han bukan hebat. Orang bagi tiga ayat, Han baca satu ayat. Haa, tu lah masalah dia. Okay? So the moment Han rasa-rasa tu bye-bye dah. Okay? Dan saya rasa suara Vildan tadi. You need they will definitely give you in some way. They will definitely give you in some way. Baca soalan tu. Okay? Alright? Okay. Kalau tak ada apa, kita nak bergerak kepada my extra question. Kelas dengan saya memang extra question tak berhenti lah. Weakness, kawan-kawan tanya. 5 minit je boleh bincang benda ni. Senang. Kita ada dua weakness betul. De Broglie dengan Heisenberg uncertainty. Apa benda yang De Broglie cakap? Senang tak? Okay. Apa benda yang De Broglie cakap adalah particle such as electron. Okay. Ni adalah De Broglie postulate. De Broglie cakap kalau electron adalah particles. Sebab kita selalu panggil electron particles. Betul? Electron, proton, neutron semua tu particles. Bila De Broglie kata, okay, Han guna electron tu sebagai particle. Han cakap electron tu particle. Kalau partikel, dia kena ada dua property. Dia ada kena ada dua nature property. Kalau benda tu particles, dia kena pegang wave and also particle properties. Alright, dia kena ada ciri-ciri wave, dia kena ada ciri-ciri particles. Alright, sebab semua benda saintis-saintis sebelum ni, dia dah tentukan bahawa kalau benda tu kita kategorikan dia sebagai partikel, dia kena pegang particle properties and wave properties. Okay? So bila De Broglie kata, okay, Hang panggil elektron tu particles. Hang tu
walah, okay, Neil Bohr atomic model kan. So De Broglie cakap kat Bohr, dia orang tengah minum teh, lepas tu dia orang cakap lah, weh, hang cakap electron to particles, so electron tu mesti kena ada wave property juga. Dia tak boleh pegang particle properties je. So kalau electron tu ada wave property, gelombang, betul? Dia mesti kena diffuse like a wave. Alright? Gelombang tahu kan? Sebab tu kamu bercakap, suara saya akan sampai. Suara saya sampai sebab gelombang tu. Betul? Alright, dia akan sampai kat telinga kamu. So kalau kamu kata electron tu particles dan dia pegang wave property, electron tu kena trans, boleh bergerak lah. Boleh. Dan boleh bergerak into dimensional space. Boleh bergerak ke mana-mana. Betul? Tapi apa yang Bohr cakap? Bohr cakap tak. Bohr kata tak. Bohr kata elektron kena duduk pada N yang tertentu. Ingat tak apa yang Bohr buat? That is your nucleus. N sama dengan 1. Elektron duduk kat sini. Betul? N sama dengan 2. Alright. N equals to 2. Elektron duduk kat N sama dengan 2. Ini yang kita belajar kat Bohr. Betul? Hang kata apa yang De Broglie cakap adalah dia gaduh dengan Bohr lah. Itulah cerita dia. Dia nak cari salah Bohr. Hang kata elektron tu particles. Lepas tu, hang tak bagi elektron tu bergerak bebas. Hang cakap dia particles, dia kena ada gelombang punya property, dia boleh bergerak non-stop di mana-mana sahaja sepatutnya. Tapi kenapa hang kata dia duduk pada N yang tertentu? Macam mana hang tahu dia duduk kat N sama dengan 1? Betul? Okay? Dan benda ni tak ada conclusion. Sebab dua-dua dah mati. Tak adalah sayang. Benda ni tak ada conclusion, kita tunggu apa lah. Kita tunggu apa pula jadi kan Azrul Prof. So kita ada Azrul Theory. Okay? Dan kita boleh buktikan benda ni. Dua-dua tak ada salah dan tak ada betul. Dua-dua orang ada prinsip mereka. Dua-dua ada bukti mereka. Bohr ada bukti menunjukkan elektron duduk pada N1, elektron duduk pada N2. Tapi pada masa yang sama, Bohr tak boleh menjelaskan kenapa elektron boleh duduk pada N sama dengan 1, elektron duduk pada N sama dengan 2, walaupun elektron tu adalah particles. Dia tak dan, lepas tu dia dah meninggal. Kesian kat dia. Okay, kalau dia hidup lama lagi bolehlah kot. Okay. And then De Broglie adalah manusia yang dia adalah orang yang orang kata apa? Dia peringatkan balik Bohr. Dia adalah orang yang cari salah Bohr tu. Okay, dia bukan cari salah. Dia nak bagi tahu lah, okay, ada benda yang tak tepat. So apa yang tak tepat tu? So itulah benda yang tak tepat. Elektron kalau adalah particles, dia kena bergerak seperti particles dan juga seperti wave. Dan bila dia adalah wave, dia kena bergerak non-stop di mana-mana sahaja. Dan kalau elektron kena bergerak non-stop di mana-mana sahaja, dia tak boleh duduk pada N1, N2, macam tu. Level. Kita tahu dia duduk mana-mana, boleh. Kalau saya tengah bercakap, boleh saya cari gelombang saya duduk kat mana? Betul? Gelombang tu tengah bergerak. Mana saya tahu dia duduk kat mana? Nampak? Okay? That is what apa yang dia orang gaduh lah. Dan like I said, dia tak ada conclusion pun. Okay? Dia tak ada conclusion pun. Dan yang paling penting kat sini kamu kena tahu adalah apa yang De Broglie cakap. Both are wave and particle properties. Okay, yang pertama. Yang kedua, kamu kena tahu De Broglie cari salah Bohr yang mana. Bohr postulate ada 4, betul? Kamu kena tahu De Broglie tak setuju dengan postulate mana. Dua benda je kamu kena tahu. Apa yang De Broglie cakap? Kedua, apa? Postulate yang mana De Broglie tak setuju. Okay, dua benda je. Okay, ada dah nota, boleh tengok yang tu. Last. Yang ni lagi senang. Pernah naik bas? Bas tengah bergolek atas highway ni. Betul? Bas pun tengah jalan. Lepas tu mak kamu call, tanya kamu duduk kat mana? Mak kamu cakap, saya nak koordinat yang tepat. Boleh tak bagi? Sebab bas tengah bergerak. So, apa yang Heisenberg uncertainty principle cakap sangat-sangat simple. When the thing is moving simultaneously, when the thing is moving, you cannot know the exact position. Okay? Benda tu bergerak. Pada masa yang sama, kamu ada momentum, benda tu tengah bergerak, kamu tak boleh tahu kedudukan benda tersebut. Macam saya cakap bas tadi lah. Bas kamu tengah bergolek. Bas tengah jalan ni. 110 kat highway. Lepas tu mak kamu call tanya kat mana. Tadi duduk kat highway mana? Sekarang duduk kat highway mana? Cerita lain dah lepas satu saat, betul? Okay? So, when the thing having a momentum, we cannot know the position. We cannot know the exact position. Okay? Dan, apa yang Heisenberg cakap ni logik. Sebab tu dia adalah principle. Okay? Tapi apa yang Bohr cakap? Elektron bergerak non-stop. Setuju?
Semua setuju elektron bergerak non-stop, betul? Kalau elektron bergerak non-stop, kenapa hantau elektron duduk kat N sama dengan 1? Betul? Kan? Kita cakap elektron bergerak non-stop. Selalu saya sampai hari ini pun saya cakap macam tu. Elektron akan bergerak non-stop, betul? Tapi tiba-tiba lepas elektron bergerak non-stop, main kat sini, oh elektron duduk kat N sama dengan 1. Hang kata elektron bergerak non-stop, lepas tu hang kata N, elektron hang duduk kat N sama dengan 1. So mana yang betul? So dia bergerak ke dia tak bergerak sekarang? Betul? Nampak? So again, tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Masing-masing ada prinsip dia. Come on guys, they are scientists, right? Alright, their name is in the book. So dia tak ada orang yang salah dan dia tak ada orang yang betul dan dia tak ada orang ketiga yang membuktikan siapa yang paling benar. Okay? So, sama macam tadi, kita kena tahu apa yang Hintzberg cakap. Kalau benda tu tengah bergerak, kita tak boleh tahu the exact position. Pada masa yang sama, kita kena tahu Hintzberg tak setuju dengan Bohr postulate yang mana. Okay? You say that the electron is moving circular orbit around the nucleus. Electron bergerak non-stop. Tapi kenapa kamu tahu elektron duduk pada energy level yang tertentu? Betul? Alright, itu adalah apa yang Heisenberg tak puas hati dalam Bohr postulate. And a kind reminder over here, do you know what is postulate? Apa beza postulate dengan teori? Apa beza postulate dengan prinsip? Teori dengan prinsip adalah benda yang telah dibuktikan dan tak ada siapa bergaduh. Alright, benda tu orang kata almost tak ada kelemahan. Newton theory. Alright, dia membuktikan gravity wujud dan tak ada siapa boleh membantah gravity tersebut setakat hari ini. Sebab tu Newton jadi teori. Okay? Tapi postulate adalah macam hipotesis. Tapi hipotesis yang sangat kukuh. Hipotesis yang ada banyak bukti. Tapi tak dan lagi nak jadi teori sebab masih ada kelemahan. Masih ada benda yang dia tak dapat nak buktikan kebenaran dia. Kenapa benda tu jadi macam tu? Sebab tu dia kekal jadi postulate. Dan kenapa walaupun dia hanya postulate dan kita still guna after so many years? Sebab lepas Bohr, tak ada saintis yang jumpa atomic model yang lagi tepat. Okay? So atomic model, benda yang paling kecil dalam tu macam badan manusia lah. Kita ada sel-sel yang paling kecil. Sel-sel yang paling kecil tu lah yang paling susah nak study. Betul? Alright? Sebab dia benda paling kecil, dia paling banyak dan kita tak tahu dia sebenarnya behave macam mana. Okay? So same thing like the atomic model. Dia bukan yang paling tepat, I can guarantee you, but that is the best that we have until today. That's why we are still using Bohr atomic model. Okay? Sebab tu dia hanya adalah postulate, dia ada kelemahan tapi kita still guna. Boleh? Dua je. Tak ada isu kat situ. Alright, next. Yang kita nak bergerak adalah sesa warna su, tu su ya tadi. Kan? Bukan NMS kan? Tak ingat. Yang ni ikut. Ni betul. Okay. Kita tengok yang ni sikit. Alright. Dah ready ke nak final? 70%. Wow. 70% is good. Budak saya 30 tak tentu lagi. Sebab baca lain soalan keluar lain. You need to be very good. Bila dalam soalan objektif, you need to be very good. Like, really good. Okay? You will be good. You will be good. Just, jangan buat careless mistake lah. Kita tak ada ruang untuk careless mistake. Okay? Dalam objektif. You will be fine. Don't worry. Baca soalan betul-betul. Buka mata betul-betul. Tangan tu rajin sikit menulis. Tekan calculator tu elok sikit. Malam tu tidur dengan calculator tu. Belum baca doa siap-siap seminggu ni. Alright? Calculator tu berhantu kan kadang? Yeah. Alright, so buatlah something whatsoever, okay? Alright, bawa jalan, jogging dengan calculator tu, dating sikit. Alright, cium good night kiss every night or whatsoever, do it, okay? Okay, betul lah. That is the person that will help you most, okay? And yourself, of course. Okay, over here, kita ada tiga. Above principles, alright, hands through. Pauli exclusion principle. Ada yang tak faham atau kita boleh masuk soalan contoh soalan terus? Apa yang tak faham kat sini? Ada banyak yang tak faham? Yang kat Google Meet ada benda yang tak faham? Apa yang tak faham? Bagi tahu sikit. Apa yang saya nak tekankan? Miss, boleh tak Miss explain yang chromium dengan copper tu? Okay.
yang boleh? Ada yang dimasuk 4S1 versus 4S2 tu. Saya tak berapa boleh? Faham yang tu. Lagi? Kita nak tengok anomalous behavior lagi. Okay. Kita just go very quickly. Okay. Apa yang Abah cakap satu je. Hang kalau nak isi benda, hang kena isi kotak bawah dulu. Betul? Pernah main stack? Kalau hang nak main stack, hang nak stack piramid. Piramid tu hanya akan jadi stabil sebab base dia dah penuh. Betul? That is what Afbau said. Okay? That is what Afbau said. Nama pun Afbau. Saya hafal dulu macam ni. A. Nampak piramid dah? So, bawah kena penuh dulu, atas baru stabil. So, apa yang Afbau cakap adalah 1S adalah tenaga yang paling rendah. 1S kena penuh, baru boleh isi 2S. 2S dah penuh, baru boleh isi 2P. 2P dah penuh, baru 3S. 3S dah penuh, baru 3P. Lepas 3P, 4S. Okay. 4S baru sampai ke 3D. Dan 3D adalah pad. And then baru sambung 4P. Dan saya rasa soalan dalam exam kamu yang boleh keluar adalah setakat kat sinilah. Inilah masalah dia. Okay. Kamu kena tahu lepas 3P, dia mesti kena sambung kepada 4S baru 3D. Ingat yang tu. Okay, and that is what Afbau said. Contoh yang saya boleh bagi sangat senang. Main piramid, bawah kena penuh. Baru naik ke atas. Okay, baru dia stabil. That is what Afbau said. And Hans, lagi senang. Okay, Hans Rue stated that in an equivalent energy orbital, the degenerate orbital. Degenerate orbital syllabus kita hanya adalah P orbital dan D orbital. Tak kisahlah 2P, 3P, 4P, tak kisah. P orbital. 3D, 4D, tak kisah. Tapi P orbital dengan D orbital, elektron yang kamu masuk kena masuk singly first. Adik-adik-beradik, tiga orang. Ni ada tiga orang adik-beradik saya. Tiga orang adik-beradik, han nak ada apple, han nak bagi. Okay, sebungkus apple yang han tak tahu ada berapa. So mesti han bagi seorang satu dulu kan? Bagi seorang satu dulu. Okay, bagi seorang satu yang kamu nampak, oh merah tu lebih kurang sama. Betul? Okay, supaya semua dapat rasa yang lebih kurang sama. That is what Hans is trying to say. Bila dia duduk dalam degenerate orbital bermakna tenaga dia orang semua sama. Bila tenaga dia orang semua sama, semua orang layak untuk dapat elektron satu-satu terlebih dahulu. Dan bila saya kata semua layak untuk dapat satu elektron, sayang, siapa kata mesti dapat yang atas? Betul? Kadang-kadang kakak-kakak ni buat jahat. Dia bagi adik yang tak sedap dulu. Betul? Sama. Okay, siapa kata dia mesti bagi atas dulu? Dia boleh bagi bawah tapi dengan syarat kalau kamu bagi atas, semua kena bagi yang atas. Kalau kamu bagi bawah, semua kena bagi yang bawah terlebih dahulu. Boleh tak saya bagi macam ni? Yang ni tak boleh. Alright, tak adil. Betul? Sebab dia orang semua sama rata. Kamu kena bagi secara adil. Itu adalah apa yang Hans Rue cakap. Dan next, masuk kat Pauli. Apa yang Pauli cakap? Bila kamu dah masuk satu tadi daripada Hans, alright, dan kamu ada yang keempat, kamu nak masuk yang keempat dalam tu, apa yang kamu kena buat? Kamu kena terbalikkan the spin. Elektron kena sentiasa in opposite direction. Betul? Elektron kena sentiasa positive half dan juga negative half. Sebab apa positive half, negative half? Sayang, elektron dua-dua bercharge negatif. Diorang akan tolak antara satu sama lain. So kalau diorang duduk dalam satu bulatan, seorang kena bergerak sini, seorang kena bergerak sini supaya diorang tak bertembung. Okay? Dia kena anti-clockwise and also clockwise. That's why dia kena satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Boleh? Okay? Dan yang ni. Apa salah dia? What rules is not obey? Dia tak fill in yang depan dulu. So depan tak penuh. Piramid kamu tak lengkap lagi, betul? Base kamu tak penuh lagi. So dia disobey. Okay, kenapa saya nak bincang soalan ni? Afbau akan jadi problem. Okay, Afbau principle. Kenapa saya kata Afbau akan jadi problem? Sayang, elektron saya, jumlah elektron kat sini berapa? Lapan, betul? Saya ada 8 elektron. So kalau saya nak susun balik, sebab soalan mungkin akan suruh pilih susunan yang betul. Betul.
dia akan kata, okay, mungkin dia akan tanya jugalah apa yang salah. Tapi yang selalu dia akan minta satu benda. So, lukis balik. Dan sekarang, saya ada 8 elektron je. Saya isi yang penuh kat bawah. Lepas tu saya isi 2S, betul? 2P saya boleh pegang berapa lagi? 4. 2P saya hanya boleh pegang 4 lagi, betul? Bilangan elektron tak berubah. Mesti tak boleh ubah. Saya tak ada reaction ni. Saya hanya ada 8 elektron yang tadi saya susun 8 elektron tu salah. So sekarang saya nak susun balik 8 elektron tu. So 2P kamu tak boleh penuh. Tapi apa yang budak selalu buat? Hebat. Betul. Tiba-tiba datang 2 elektron tak tahu dari mana. Dari mana hang datang 2 elektron ni? Kenapa hang boleh isi je? Betul. 2 elektron ni adalah dalam orang yang sama. So kalau hang nak isi 2 elektron kat sini, 2 elektron kat depan kena buang. Betul. Sebab tu saya nak bincang apa. Okay. Apa biasalah bila nampak kosong, hang tambah je, hang apa kisah. Dia tak bolehlah tambah bilangan elektron, tak boleh berubah. Make sense? Kamu kena kira jumlah elektron dan kamu susun balik. Okay? Boleh? Okay. Saya nak tengok sikit formation of ion. Okay, ada masa sikit. Okay? Kalau saya ada cation bermakna kita buang elektron. Okay, setuju eh? Saya tak tahu apa yang saya nak guna, so saya guna X. So let's say, yang ni penting. Kalau remove elektron, saya tak kisah, saya kisah. Katakan, saya ada 1S, saya ada 2S, saya ada 2P. So untuk X saya, elektron saya penuh like this. Okay. What would be my X kalau X saya jadi 2 plus? Buang 2. Okay. Kita remove 2. Setuju? Soalan saya, kita buang 2 dari mana? Kita mesti buang daripada 2P. Betul? Kita mesti buang daripada N yang paling tinggi. N yang paling tinggi. Okay, kita mesti kena buang daripada N yang paling tinggi. Dan N yang paling tinggi saya ada 2S dengan 2P. Yang duduk paling jauh. N yang paling tinggi dan paling jauh. 2S dengan 2P. 2P paling jauh, betul? Tapi dalam 2P saya ada 4 elektron. Saya nak buang yang mana? Buang yang belakang. Means yang ni. Serius? Kita akan tengok N, kita ada 3 syarat, tengok eh. Kita akan tengok N yang paling tinggi. Lepas tu kita pilih dalam N tu siapa yang paling jauh. Okay? Dan next thing, kamu kena buang last in, first out. Prinsip last in, first out. Last in tadi, saya susun ikut sekali lagi ya, kita tengok. Alright? Saya ada, tadi saya isi 4 ni 1, 2, 3, 4. The last in, this one. Betul? The second last in, this one. So, the last in adalah the first out. Pakcik ni last in, keluar. Pakcik ni yang kedua. So, your two, your X2 plus akan jadi 1S. 2. 2S kekal 2. And your 2P, yang ni penting. Bila kamu buang 2 daripada 2P, jangan buang suka hati aku, aku nak buang yang mana. Tak boleh. Bila kamu buang elektron, dia ada urutan dia. Kena tengok N yang paling besar. Kena tengok dalam N tu yang paling jauh. Dan last but not least, last electron in is the first electron out. Is that clear? Okay? Okay, saya ada 4 elektron. Tengok eh, tengok saya lukis. Saya ada 4 elektron, saya isi 4 tu 1, 2, 3, 4. Saya nak buang 2. Dan 2 yang saya buang kena adalah last in. Orang yang last kita masukkan
akan jadi orang pertama yang keluar. So saya label sikitlah elektron tu. That is my A, that is my B, that is my C, that is my D. So siapa elektron last yang saya masukkan? A, B. Maksudnya yang last masuk kat dalam tu yang last masuk. Tadi saya lukis tu 1, 2, 3, 4. Betul? So last yang masuk adalah D. So last in, orang yang last masuk adalah orang pertama yang akan keluar. Pernah masuk lift? Penuh? So orang yang last masuk duduk paling dekat dengan pintu kan? Orang tu berambus keluar dulu. Okay? Last in is always the first out. So last in, yang ni, yang tu last, paling last. Yang kedua last? Dua orang ni berambus keluar. Sebab tu dia jadi sini. Dia tak boleh buang suka hati sebab elektron dia bermain dengan tenaga kat sini. Dia bukan main susun-susun je sayang. We talk about energy, kita kira N tu sama dengan berapa and so on. Kan? So bila kita bermain dengan tenaga, bermakna dia ada daya tarikan yang berbeza, dia ada tenaga yang berbeza. Kan tak boleh buang suka hati ya? Okay? Boleh? Okay. Ingat tiga syarat ni sebab saya nak padam dah skrin ni. Padam. Okay. So, soalan saya, apa jadi kalau saya ada unknown Y yang pegang let's say 23 elektron? Tulis lukis dulu. 23. Lukis kotak-kotak cepat sikit. Okay, 23 elektron. Dia yang susah yang buang elektron. Yang tambah elektron tu senang gila. Alright. Kita akan spend masa kat yang buang je. Yang tambah tak ada masalah. Tambah ya. Dua puluh tiga elektron. Okay. Yang benda tu weh. Kenapa satu kotak, dua kotak, tiga kotak? Tak. Yang macam mana nak buat yang kotak tu? Okay. Alright, kita tengok sama-sama. Y 23 bermakna Y ada 23 elektron. So 23 elektron, kalau nak senang tak payah lukis kotak dulu. Kita tulis yang ni dulu. 1s2, 2 elektron dah. 2s2, 2 elektron lagi. 2p6. Oh by the way, tahu ke kenapa 2s2? Maksimum elektron 2, 2p maksimum elektron 6. Lepas 1s, lepas 2s, lepas 2p dah 10. Lepas 2p kita akan masuk 3s. 3s 2, 3p 6. Kat sini 18. Betul. Saya ada 23. Bermakna kita kena melibatkan 4s2. Okay. Dan 3d 3. Dan kamu start lukis kat situ. So 1s2. Kalau dalam exam, sebab kita objektif tau sekarang. Kita objektif betul. Tak payah lukis yang depan-depan weh. Lukis yang belakang je. So kita ada kehadiran 4S. 2. Kita ada kehadiran 3D 3. 3D berapa kotak? 5. Macam mana nak? S. Satu kotak. Macam mana nak? This is another long story. Ya, D, 5 kotak. Betul? Oh, yeah. Oh, okay. Okay. The story a bit lah. Dia tak boleh lah. Tak ajar langsung kan? The story adalah your S orbital over here is your sphere. Betul? Bila sphere M sama dengan kosong. Kat sini, P orbital is your dumbbell. Di mana M sama dengan negative 1, 0, positive 1. Satu kotak, dua kotak. Kat sini, clover leaf. Betul? M sama dengan negative 2. Negative 2, negative 1, 0. Positive 1. Berapa kotak? 5. 5 lah, betul lah. Hampa ni Paul. Teruk betul bangan. 5 betul. Yang tadi ada kat Google Meet pun ada orang jawab 5. Yes. So, nampak? So, kalau saya akan suka buat cara ni. Saya takkan lukis semua. Bazir masa.
Tambah-tambah objektif. Saya nak tengok yang belakang je. So apa yang saya buat, saya akan buat yang ni. Laju. Betul? Yang tu tulis. Yang ni lukis. Baik, tulis. Dan saya takkan lukis semua. Saya akan lukis kat bahagian yang saya nak tengok. Hujung-hujung je. Okay? Hujung-hujung. Lukis yang tu je. Dan sekarang saya tak bagi ion lagi. So let's say saya nak... Ion saya sekarang adalah Y. Saya nak jadikan dia 3+. Okay? Awas kan? Ingat tak rules pertama? Kita tengok pada apa? N paling tinggi. Betul? Saya ada 4S dengan 3D. 4S dengan 3D. N siapa yang paling tinggi? N siapa yang paling tinggi? N. 4S. 4S tu. N tu energy level, betul? N tu energy level kan? So kalau N tu energy level, 4S duduk kat tingkat 4. 3D duduk kat tingkat 3. So tingkat 4 dengan tingkat 3, siapa lagi jauh? Tingkat 4, betul? So that is our highest N. Agree? Okay, that is our highest N. Kalau that is our highest N, first thing. Second, kita akan tengok pada paling jauh. Ada tak N lain kat sini? Ada tak 4P? Ada tak 4D? Tak ada. 4S menang lah, betul? 4S menang lah, selesai. And then kita akan tengok pada last in, first out. Dan saya nak buang berapa sayang? Kita buang satu-satu. Kita buang satu-satu, kita buat dulu. Y positif. Saya nak buang satu dulu. Let's say kita nak tunjuk, Miss Wong nak buang Y positif. Kita buang satu dulu, betul? So bila buang satu, kita akan buang satu elektron je. Da-da-da-da-da-da. 4S kamu akan tinggal berapa elektron? Satu. Satu. Soalan saya, 3D usik tak? Tak. 3D kekal lah, betul? Han tak usik dia, han tak buang dia, han bagi dia duduk dan diam lah. Nampak? Okay. Kedua, saya nak buang satu lagi elektron. Y2+. Buang dekat S juga. Buang dekat S juga, betul? N yang paling tinggi. Betul? Kita nak buang satu lagi. Kita akan buang daripada 4S juga. Right? So saya akan dapat 4S dah hilang. Tak payah lukis dah. Jangan lukis yang kosong weh. Biarkan dia. Saya ada 3D. Tinggal. 3D tinggal 3. Tadi Miss Wong minta Y 3+. Yang ketiga saya buang kat mana? Buang yang belakang sekali. Buang yang belakang sekali. Kita akan buang yang ketiga tu adalah yang belakang sekali ni. Nampak? Last in, first out. Betul? So at the end of the day, untuk Y sama dengan 3+, kamu akan tinggal 3D, 2 biji. Okay, kamu akan tinggal 3D, 2 biji. Betul? Nampak? Boleh? Yang buang elektron kena hati-hati. Sebab buang elektron dia banyak peraturan. Kamu nak buang benda yang ada dalam kamu. So kamu kena pilih betul-betul siapa yang kamu boleh buang, siapa yang kamu pegang. Tak, orang kata apa, pegang tak kuat. Yang duduk paling jauh, yang tu orang paling senang nak buang. Ada dua boyfriend. Satu duduk kat KMPP, satu duduk kat Sabah. Lepas tu nak break up, mana senang? Yang KMPP paling senang break up. Dia cari. Sabahlah, betul. Kan? Sebab dia duduk jauh. Kalau hang gaduh, hang kata break up pun dia tak boleh buat apa dah. Tak ada flight. Tapi kalau dia kat KMPP, dia cari hang kat cafe nanti. Betul? Alright? So, kamu kena consider betul-betul kalau kamu nak buang elektron, macam mana kamu nak buang, elektron mana yang kamu nak buang. Balik tengok balik video-video tu. Sebab kalau dia adalah tambah elektron, dia tak ada isu. Bila dia tambah elektron, dia senang. Kat mana kamu berhenti, kat situlah hang tambah. Kalau katakanlah, tadi kita ada Y. Y saya 23. Alright, soalan yang sama je Miss Wong guna. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Betul? Saya ada 4S kat sini 2. Saya ada 3D kat sini 3. 5 kotak. Setuju kah? Setuju. Okay. Balik tengok balik eh. So katakan dia nak jadi N ion. Miss Wong dapat 2-. Kita tambah berapa elektron? Tambah 2. Kita tambah 2. Dan kat sini tak ada isu. Hang tambah kan? Kat mana hang berhenti tadi? Hang sambung. Kenapa tambah akan forever jadi senang berbanding dengan buang? Sebab tambah, kamu tak kacau orang yang duduk asal tu. Kamu tak buat apa pada orang yang original. Han duduk dendam. Duduklah. Aku nak tambah je. Sebab han ada tempat kosong. Saya masuklah. Di mana kamu berhenti, di situ kamu sambung. Tapi kalau buang elektron, dia akan, oh isu besar lah.
Betul. Nak kahwin lebih sentiasa tak jadi masalah. Tapi cuba kalau nak cerai dan kahwin. Another disaster. Okay? Saya gurau je, jangan buat macam tu. Okay? Appreciate everyone that you have in your life, boleh? Okay? I'm just joking, don't do it, boy. Han jangan cakap, oh, Miss Wong cakap macam tu. Jangan, ya. Miss Wong cakap banyak lagi benda yang Han tak ingat. Jangan benda tu je Han ingat. Okay? Alright. And last, anomalous behavior. Okay. Okay, Sia. Kita bincang sikit lah. Sia kat sini, last. Tak ada kelas kan? Saya ambil masa lebih sikit lah. Okay, nak habiskan ni je, tak ada apa dah. So, CR 24 adalah 1S2, 2S2, 2P6, 24 kan? 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Sama, malah nak lukis semua. Kita lukis yang ni je. So, saya nak tunjuk 4S, 2 biji. 3D, 4 biji. Berapa kotak? 5. Alisa belajar something hari ni. Banyak lagi yang kena belajar, weh. Betul. Okay. This is according to afbau. According to apa yang kita belajar tadilah. Your afbau, your Hans, your Pauli and so on. Betul. Yang tu adalah apa yang kita belajar secara teori. Tapi bila saya letak dalam mesin. Okay. Bila kita letak dalam mesin, kita run dia sebagai practical. Kita jumpa benda lain. Okay, what we found in reality, okay, adalah something like this. Bila kita letak dia dalam reality, kita run dia dalam machine, apa yang kita jumpa slightly different. Kita jumpa 1S2, 2S2, 2P6 kat depan semua sama. Tapi kita jumpa 4S1, 3D5. Okay. Yang kita belajar, lain dengan apa yang kita dapat bila saya buat eksperimen. Okay, kenapa? Ataupun soalan pertama, siapa betul? Mestilah reality. Betul, yang tu yang Han dapat, reality. Kan? Kita sepatutnya jadi macam tu. Yang tu adalah according to theory. Tapi bila saya buat eksperimen, yang ni yang saya dapat. So, kenapa reality jadi macam tu? Kenapa dia jadi something like this? Satu je reason sayang, benda terjadi sebab satu je sebab stabil. Okay, sebab more stable. Soalan dia, apa yang lagi stabil? Tengok kat sini. Alright, your 3D jadi 3D5. Betul? Dia jadi half filled. More stable because half filled 3D orbital. Okay, nampak tak? Dia penuh. Semua orang dapat satu, betul? Tapi kat atas, look at atas. 3D kamu adalah 3D4. 3D4, dia akan jadi less stable. Sebab apa less stable? Because dia bukan half filled. Dia bukan fully filled. Tapi dia hanya partially filled. Dia diisi separuh je. Dia tak penuh tapi dia tak separuh. Dia ada sikit, ada yang tak ada. So, dia adalah partially filled 3D orbital. So, antara partially filled dengan half filled, definitely half filled is more stable. Dan half filled datang dari mana? Tunjuk kat kamu sikit. Half filled datang bukan sebab elektron ditambah. Tak ya. Half filled datang daripada 4S buang naik atas. Okay? Sebab tu 4S jadi 1 kat sini. 3D jadi 5. Kita tak tambah elektron. Saya nak ingatkan something, kita tak tambah elektron. Kita cuma susun balik elektron tu ke dalam susunan yang lebih stabil. Boleh? Okay? Okay ke? Yang tanya tadi siapa tak ingat? Okay, Miss. Faham ke? Faham. Okay? Miss, kiranya kalau nak lukis untuk 3D tu memang kena wajibkan penuh 3D tu lah. Tak faham. Sekali lagi soalan kamu, kalau nak lukis 3D tu, 3D kena wajib penuh. Ha. Tak? Soalan tadi, ingat tak soalan yang Y saya bagi? Memang saya pilih bagi Y23. 3D saya penuh tak? Oh, okey. Tak penuh. Tak penuh. Dia hanya, okey. Macam inilah. Anomalous behavior dalam silibus kita hanya dua orang sahaja. Chromium dengan copper. Yang lain akan susun macam apa yang Akbar cakap.
kita akan susun macam biasa. Seorang je, dua orang je yang akan susun lain kromium. Kromium di mana dia akan bawa naik satu elektron. Dia cerita macam ni, wait. Dia cerita dia adalah bila kamu dah susun, dia akan bermula dengan apa yang Afbau cakap. Dia akan bermula macam ni. Okay, bila dia dah susun macam ni, benda ni takkan last mungkin 0.001 saat. Alright, kawan ni akan kata, wait, aku tinggal satu je lagi nak jadi separuh penuh. Hang sekarang pegang dua penuh, betul? Tapi kalau hang bagi satu kat aku, hang bagi satu kat aku, hang jadi hafil juga kan? Hang jadi stabil juga kan? Kan? So, kalau hang bagi kat aku satu, aku jadi stabil, hang pun jadi stabil. Two, double win. Betul? So, for S pun, okay lah, aku bagi lah. Takpelah, hang ambil lah. Sebab hang dah ambil, aku pun stabil dan hang jadi lagi stabil. So, masing-masing jadi stabil. Berbanding dengan Y23 kamu tadi. Okay? Kalau 4S nak bagi kat dia, 4S bagi kat dia ada efek tak? Tak ada efek, betul? 4S nak tak bagi kat dia? 4S takkan bagilah, betul? Buat apa nak bagi kat hang, aku bagi kat hang, hang sama juga tak stabil, betul? So dia takkan bagi. Sebab tu dia hanya akan berlaku pada kromium. Sebab hanya kromium yang pegang sekarang 24. Hanya kromium yang pegang 3D4. Nampak? Okay, so dalam exam, mana satu nak guna? Kalau soalan tanya pasal nak buang ion yang kamu nak buat apa-apa pada dia, sayang, kita mesti guna yang bawah. Sebab yang atas sebenarnya tak wujud pun. Okay, mesti guna yang bawah. The moment kamu nampak 24, the moment kamu nampak 24, kamu nampak 4S2, 3D4. Mesti akan jadi 3D5. Okay, sebab dia tinggal satu je lagi nak stabil. Boleh? And the same thing apply untuk copper. Saya tak nak tulis panjang, malas. Dia akan jadi 4S2, 3D9. Kalau kita lukis sikit. 4S, 2 biji. 3D, 9 biji. Kalau 9 biji, ingat tak D orbital penuh berapa? 10, betul? So dia tinggal berapa biji lagi nak penuh? 1. Konsep yang sama. Weh, hang bagi hang punya kat aku, aku jadi penuh, fully filled, jadi stabil, gila stabil. Hang pun jadi stabil sebab hang hafil, betul? So apa yang dia nak sembang kat situ, okay, sembang-sembang, mereka kau team, 4S pun bagi kat dia. Okay? Bila 4S dah bagi kat dia, apa yang berlaku pada kromium, copper kat sini, copper akan pegang 4S, tinggal satu, tapi 3D akan jadi fully filled. 3D kamu akan penuh sepenuh-penuhnya. 3D kamu akan penuh dengan 10 elektron. Dan kita tengok sikit, dua-dua akan balance. Alright, dua-dua akan stabil. Yang ni adalah fully filled 3D. Betul? Yang ni fully filled. Yang ni 4S memang, 4S kita takkan pernah bincang dia half filled atau fully filled. Sebab dia pegang satu kotak, dia hanya pegang dua elektron. Dia pegang satu, dia jadi half filled. Dia pegang dua, dia jadi fully filled. 4S, S orbital sentiasa stabil. So, kita tak pernah bincang yang tu. Kita hanya akan bincang ini. Okay? Nampak ke Widan? Boleh ke? Nampak, Miss. Thank you, Miss. Kita dah ambil masa kamu lama sangat, saya kira kamu ada kelas lagi. Okay? So, keyword yang kamu kena ada sini, satu je. The half filled ataupun the fully filled of the 3D will give you one thing. Extra stability. Saya nak ingatkan satu, extra tu penting. Sebab dari awal dia stabil. Cuma kalau saya jadi half-filled 3D ataupun fully-filled 3D, saya jadi lagi stabil. Okay? Boleh? Dia akan keluar. Sebab dalam silibus kamu, kita hanya akan guna dua anomalous behavior. Hanya chromium dengan copper sahaja yang ada this extra stability. Orang lain tak ada. Okay? Tengok baliklah. Boleh? Okay? So, harap satu benda. Boleh guna formula. Soalan calculation tu saya garanti akan keluar. Soalan topik 2 takkan keluar sangat-sangat banyak pun. Tapi dia takkan keluar sangat-sangat banyak, tapi kalau dia keluar, make sure hang boleh buatlah. Soalan dia tak susah weh, soalan dia senang je. Okay, soalan dia tak susah. And yang lain memang tak boleh buka webcam ke?